Jarudi Witonga, saya selaku direktur di BUMDES Badan Usaha Milik Desa Tunas Baru Desa Ikutu Selatan, yang mana BUMDES kita ini bergerak di bidang industri limbah kayu, kerajinan galon saku. Nah, contoh bahan dasarnya kita ada seperti ini. Inilah bahan dasar dari distributor yang kita ambil di daerah Riau. Kayu ini kita datangkan dari daerah Riau selaku bahan mentah. Nah, di sinilah untuk kita jadikan sebagai galon sapu atau kerajinan. Dengan teknik dasar ya kita lihat kualitas kayu lah. Kalau memang istilah kayu ini udah bisa memang betul-betul lempang, bisa langsung kita produksi. Tapi dengan kayu yang tidak lempang, nah, mungkin kayu-kayu yang bengkok-bengkok seperti ini kita masukkan ke layuran, daerah layuran. Nah, ini kita rebus. Nah, artinya untuk melembutkan tekstur kayunya biar ini bisa kita press. Nah, setelah perebusannya ini kita laksanakan lebih kurang selama 20 menit. Ini bisa kita ambil, kita proses di bagian pelurusan. Sistemnya masih manual. Nah, kita bikin sistem pelurusannya manual. Inilah tekstur kayu yang sudah kita lempangkan dengan perebusan tadi. Setelah tekstur kayu kita udah dapat dia lurus, ini kemudian kita lanjutkan dengan tahap penghalusan kayu atau kita polis dengan menggunakan mesin polis kita. Nah, ini kayu kita polis dengan tenaga kerja ini dua orang ini Pak ya, satu untuk mengirim kayu, satu untuk menerima dengan hasil kayu sudah halus. Inilah dia proses penghalusan kayunya. Oke, selanjutnya yaitu masuk tahap ke pemotongan kayu. Artinya kita di sini mengikutkan daripada permintaan pesanan, kayu ini bisa kita mulai potong dari ukuran 120 ke 110, 105 ke 100 sampai dengan ukuran 75, 70, 60 dan 40. Inilah tekstur kayu yang mau kita potong. Ini kayu kita raut. Artinya biar dia bisa kita masukkan ke jenisan ke untuk kepala gagal sapu lah. Kita bikin untuk seperti ini contohnya, biar rautnya bisa masuk ke dalam gagal sapu. Ya. Ini lagi ya. Inilah stok produksi kita yang sudah siap kita pasarkan. Sebetulnya kita kan ada bentuk kerjasama di BUMDES Medan Senamba Oke, selaku distributor kita untuk pemasaran galon sapu. Ini semua stoknya, bahan jadinya yang tinggal kita mau pasarkan, mau dikirim. Kami rata-rata sebagai karyawan. Berdasarkan hasil musyawarah desa pada tahun 2017 dengan masyarakat desa, maka desa menyertakan modal untuk badan usaha milik desa atau BUMDES sebagai unit adalah usaha pengelolaan kerajinan gagang sapu. Sampai saat ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 12 orang dan mayoritas adalah sebagai ibu-ibu rumah tangga. Secara finansial dapat membantu suaminya untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Ucapan terima kasih kami kepada Bapak Presiden, kepada Kementerian Desa, kepada
PMD dan juga kepada tenaga ahli, juga kepada ucapan terima kasih juga kami kepada pendamping desa dan pendamping lokal desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi desa, dana desa, yes, yes, yes.